Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update lagi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin 25 Desember 2023, bersama saya Sinta Melenia di Top 3 News Kompas TV. Kita langsung ke berita yang pertama pada hari ini, Sobat Kompas TV. Di perayaan Natal hari ini, Gereja Katedral Jakarta menggelar Misa Perayaan Natal sebanyak 3 kali. Inilah momen Misa Perayaan Natal di Gereja Katedral Jakarta. Misa digelar mulai pukul 8.30 pagi, 11 siang, dan 5 sore. Gereja Katedral Jakarta menyediakan lebih dari 3.000 kursi untuk umat yang akan beribadah. Sebelumnya, seluruh umat harus melakukan registrasi terlebih dahulu di situs yang sudah disediakan. Kita bergeser ke berita selanjutnya, Sahabat Kompas TV, pasca ledakan smelter di PT ITSS yang menewaskan 13 orang karyawan, kepolisian menggelar investigasi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho bersama Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Dodi Triwinarto menjenguk korban ledakan tungku PT Indonesia Singsan Stainless Steel di kawasan PT IMIP. Sebanyak 29 pasien luka bakar masih dalam perawatan medis. Polisi akan membentuk tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas ledakan tungku di PT ITSS yang menewaskan 13 orang karyawan. Kita sudah membuat tim gabungan yang merupakan tim penyidik dari Polres Morowali dan Polda Sulteng dengan di backup oleh tim penyidik dari lebih lanjut untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyelidikan, ya. Kita pun dibantu oleh tim DVI dari Polda, dari tim Dokes Polda Sulteng, kemudian juga tim Inavis dan tim laboratorium forensik baik dari Makassar maupun dari Mabes Polri. Kita ke berita terakhir. Di momen Natal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi mengizinkan pihak keluarga untuk membesuk dan mengirim makanan untuk tahanan kasus korupsi. Inilah suasana Natal di depan rutan KPK. Keluarga boleh membesuk dan mengirim makanan pada hari raya Natal. Namun, momen ini tidak hanya berlaku untuk umat Nasrani. Keluarga dari tahanan yang beragama Islam maupun lainnya juga boleh membesuk dan menitipkan makanan. Berdasarkan data yang telah direkap petugas rutan, terdapat 44 dari total 89 tahanan KPK yang dibesuk keluarganya. Data pengunjung hari ini ada yang kunjungan offline-nya tatap muka itu berjumlah 31 orang di semua tempat, ya. Kemudian yang online-nya ada 13 orang, jadi sementara ini 44 tahanan yang dikunjungi. Untuk pengunjungnya atau keluarganya itu dewasa itu totalnya ada 61, kemudian pengikut dalam hal ini anak-anak itu 33 orang, jadi total ada 94 orang keluarga yang mengunjungi. Itu sementara. Oke, Sobat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri, dan sampai jumpa.